Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metagi, siang, sore, malam. Jumpa lagi bersama kami, Resi Family. Ya teman-teman, semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kali ini kami membuat satu video yang sedikit berbeda dari biasanya. Di video ini, kami hanya sekedar ingin memperlihatkan kepada teman-teman semua, khususnya teman-teman yang tidak tinggal di Jakarta, untuk bisa merasakan bagaimana warga Jakarta dan sekitarnya setiap hari harus berjuang di jalan, menembus kemacetan untuk bisa sampai ke tempat mereka kerja masing-masing. Pagi ini hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, aku mengantar Gaby untuk menghadiri satu acara yang berhubungan dengan pekerjaannya. Yuk langsung aja kita nikmati bersama bagaimana keseruan perjalanan kami. Perjalanan yang hanya menempuh kurang lebih 2 km tetapi memakan waktu lebih dari 15 menit. Silakan ditonton. Ini tadi sayang banget videonya terputus, nggak kerekam, nggak tahu dari mana, nanti kita cek di ini deh ya. Padahal tuh benar-benar kita mulai dari Cawang, itu macetnya nggak berhenti-berhenti. Ini sekarang udah kurang lebih ya, udah bisa setengah jam sih tadi kurang lebih itu. Perekaman setengah jam nggak ada, tapi ya kondisinya hampir sama kayak gini terus. Oke, dari Cawang sekarang kita sudah mau di sampai Kuningan ya. Tadi berarti di Pancoran. Ya, mudah-mudahan kita rekam. Macetnya Jakarta, Jakarta. Setiap pagi seperti ini. Ada yang mesen nggak? Kebanyakan kemungkinan dari Bekasi, orang-orang dari Bekasi masuk ke Jakarta, dan mungkin sebagian dari Jakarta Timur, Pondok Gede kali ya, Pondok Gede atau Cililitan atau mana. Orang mau keluar tol juga nggak bisa, ini macet banget ini. Ini yang sebelah kanan kita nih, tol dalam kota yang kayaknya pengen keluar nih. Mampang Kuningan Menteng. Di depan kita tuh Mercure Hotel. Ini kita nanti ke sebelah kanan nih. Kalau infonya nggak salah lagi, nah ya. Iya. Iya benar. Iya, beginilah kondisi jalanan di Jakarta di pagi hari ketika jam kerja, hari kerja ya. Nah, lumayan tenaga, emosi sudah cukup terkuras di dalam perjalanan. Sebelum sampai kantor, sebelum sampai tempat kerjaan. Gaby juga belum nyampe nih, jangan-jangan nah. Belum ya. Mana apa? Kemang. Oh, masih jauh.
ada bau kopling, bau oli, bau segala macam nih. Apanya? Busway-nya. Oh iya, ini kan yang itu tendean nah. Iya. Kalau Gaby mau ini kan di sini. Pancoran. Jangan naik nih. Kalau ke Blok M naik nah ke atas. Kita enggak. Pastur Trans. Pastur. Harusnya lewat sini nih. Tutup. Coba Gaby lihat map lagi nah, tolong nah. Kita kan tinggal putar ke kiri nih masalah. Wih, kita melawan matahari. Sehat, seger. Tapi macet. Kita belok kiri masuk ke daerah Kuningan ya. Ya. Lah. Apa? Iya, perpustakaan kan? Iya. Ayam. Ini ayam. Laper. Ini kemana nak? Lurus apa ke kiri? Ke kiri ya. Wah, salah ya kita ya. Salah jalur nak. Thank you.
buah Gebi kena apa-apa tuh? Sini mana? Kuningan? Sebelah situ, ntar ke kanan. Nah, ini mungkin ya ini kali, ini gedung belakangnya kali, nak. Coba, mana lihat? Iya ini dia nih, ini belakang ini kayaknya nih. Kok udah gempa apa? Sudah mulai.